Ustazah ada seorang sahabat buat program wanita macam ni, ada 250 orang lebih kurang. Masa kita tengah buat program, tiba-tiba masuk kat pintu belakang sana beberapa orang masuk, dan di antaranya ada dua orang anak perempuan yang sudah pun remaja. Ya, dia pakai jubah yang ada topi tu. Muka dia putih, cantik anak dara ni. Ustazah ingatkan foreigner. Program tu buat kat masjid negara. Ya, jadi ingatkan foreigner masuk tengok program. Tiba-tiba anak dara seorang tu menjerit-jerit. Ah, menjerit-jerit. Saya kata kenapa? Masa tu tak tahu lagi. Bangunlah mak dia yang duduk kat depan tu bangun. Rupa-rupanya tu anak dia. Dia pergi peluk anak dia, pegang tangan. Bila dia tengok ustazah macam pandang, macam heran, dia datang kat ustazah. Dia kata, ustazah, dua orang ni anak saya. Dan anak dia memang bisik dalam majlis tu. Sebab dia tak boleh duduk diam. Kemudian ustazah ambil kesempatan, sebab belum sulat ustazah duduk kat belakang, ambil kesempatan berbual dengan dia, dengan emak dia. Dia kata, ustazah, saya ni sebenarnya melalui beberapa pengalaman hidup yang saya tak suka sangat nak share dengan orang ramai. Tapi hari ini saya rasa nak share dengan seluruh peserta dalam program ustazah. Ustazah jemput dia naik atas pentas. Dia bercakap dekat atas pentas. Dia kata, saya seorang perfectionist. Puan-puan tahu perfectionist tu apa? Apa makna perfectionist dalam bahasa Kelantan? Ya ada dek? Perfectionist dalam bahasa Kelantan, apa dia YB? Ke perfectionist juga? Oh, gila orang Kelantan. Maknanya, semua benda nak sempurna dah. Semua benda nak sempurna. Ustazah masa dia kata dia perfectionist, ustazah pun senyum sebab ustazah rasa lah, ustazah pun ada juga penyakit perfectionist tu dulu. Tapi bila rasa macam seksa, kurang sikit perfectionist tu. Rasa azab. Ya, jadi dia kata dia perfectionist. Apa dia nak dia dapat? Dia nak jadi doktor. Dia belajar, 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 dia dapat jadi doktor. Dia nak kahwin. Orang perfectionist ni banyak syarat sikit kalau nak kahwin. Ya, dia kena ada package suami dia. Package A, package B. Ya. Jadi dia dapat package yang dia nak. Kaya, handsome, apa lagi? Puan-puan kalau dapat suami package terbaik macam mana? Kaya lagi? Handsome lagi? Juruh lagi? Dengar kata. Kita kena kontrol lagi. Banyaklah, ya, masalah saya tahu lah. Sahabat ni dapat. Suami dia pilot. Bukan pilot NH, eh? Pilot lain. Suami dia pilot. Ustazah tengok, suami dia masuk dalam waktu sekali. Tengok, okay. Macam mana dia nak. Dia kata, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Dia rasa dia dah bahagia dah. Dapat suami begitu. Dapat jadi doktor. Dapat segala keinginan dia. Allah Maha Kaya. Ketika mana Allah menganugerahkan cahaya mata yang memang ditunggu-tunggu oleh pasangan ini. Yalah, tengok ayah, tengok mak, cantik lagi, pandai lagi, kita pun boleh koyak-koyak dah babynya macam mana. Betul kan? Lahirlah seorang bayi yang memang comel, putih melepak. Comel baby itu. Suka sahabatnya dengan isteri, dengan suami dia. Suka sangat. Lepas sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, dia tengok ada kelainan kepada anak. Tak serupa dengan anak-anak orang lain. Muka okey. Bila bawa cek dengan doktor, doktor kata anak ini autism kronik. Autism anak sulungnya kronik. Jenis yang tak boleh berhenti daripada menjerit. Ya, dia tak tahu nak proses apa-apa perkataan. Cuba puan-puan bayang, seorang perfectionist dikurniakan anak autism.
Orang perfectionist ni rumah nak kena rapi. Lepas duduk atas kusyen tu dia gosok, kau boleh gosok dengan setrika. Tiba-tiba anak tak boleh proses perkataan jangan atau apa-apa perkataan. Dia kata, ya Allah, feras. Tapi tak apa, berjuang lagi ni, jaga anak tu, stres, tension. Dan kemudian ditakdirkan dia mengandung anak yang kedua. Dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan yang kedua inilah mengubah sedikit perasaan dia dengan kehadiran anak yang pertama yang sukar untuk diuruskan. Lahirlah baby yang comel. Tapi mak dia reserve dulu. Tengok dulu 4-5 bulan. Nampak okey. Tengok lagi sampai 8-9 bulan mula nampak kelainan. Bawa jumpa doktor. Pakar kanak-kanak. Doktor kata yang ini juga autism kronik. Kali ini tidak mengeluarkan suara. Tetapi tangan dan kakinya tidak dapat dikawal. Dia rasa nak melompat, nak bangun, nak ke mana-mana. Dan ni semua dah anak dara ni tu. Dia kata, ustazah, saya terlampau tertekan. Sebab pada saya dah bahagia dah sebelum ni. Tiba-tiba dikurniakan dua orang cahaya mata macam ni, saya terlampau stres, ustazah, terlampau tertekan. Sampai saya kena berhenti kerja. Saya struggle untuk jadi doktor. Bukan senang nak jadi doktor. Betul tak, puan-puan? Semua kita nak jadi doktor Melaka, kan? Tapi dapat tak? Cikgu hit sudah ni. Tak ada doktor. Jadi bukan senang nak jadi doktor. Dia kata, saya terpaksa berhenti kerja. Sebab dua yang nak. Saya stres, saya tension. Rumah saya tunggalangkan. Akhirnya saya dapat penyakit. Nama penyakit dia cukup panjang, puan-puan. Dalam bahasa Inggeris, ustazah pun tak ingat. Yang ustazah ingat ujungnya. Dan ujungnya bagus juga, menggambarkan penyakit itu juga. Ujung dia, disorder. Dia kalau benda-benda disorder ni, mana benda tak kena tu. Ya? Sampai sakit mak dia. Dia kata, sayang, bergaduh. Macam-macam lah nak menguruskan dua orang anak ni. Pada dia, dia dah bahagia dah dulu. Tapi datang lagi dua orang anak yang begini. Tuan-tuan. Dan dia kongsikan dengan kami. Dia kata, rupa-rupanya Allah nak memberikan dia kebahagiaan yang sebenar. Sebelum ni dia kena makan ubat tidur. Dia kena makan pil hormon dan segala macam lah. Ubat doktor bagi dia pun doktor. Ya? Tapi dia kata, satu hari Allah mentakdirkan dia mendatangi majlis-majlis ilmu. Dan di sanalah dia mula belajar menghayati satu perkataan yang selama dalam hidup dia cuma dengar dan cakap tetapi tidak menghayati perkataan tersebut. Agak-agak perkataan apa, puan-puan? Ya? Redha. Perkataannya redha. Selalu dengar, selalu sebut. Tetapi tak pernah dihayati makna redha dalam hidup. Dia kata, bayangkan saja saya hanya belajar tentang perkataan redha. Menerima, tunduk, terima, syukur pemberian Allah. Yang selama ini untuk saya yang perfectionist ni, saya tak menghayati perkataan redha. Dan dengan menghayati redha, akhirnya bertukar. Daripada menyampah, geram dengan anak, stres dengan anak, akhirnya saya mula melihat anak dengan pandangan mata kacamata akhirat, bukan lagi dunia. Yang kita sebut tadi, orang bahagia pandangannya akhirat. Saya mula melihat, ustazah, anak saya sebagai anak kunci syurga. Saya mula melihat anak saya sebagai tiket untuk saya masuk syurga. Malah saya yang sebegini payah untuk dinasihat dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata, saya letak satu keyakinan dalam diri saya. Saya takkan fikir benda yang Allah tidak tanya ketika mana saya berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Saya tak nak fikir.
Sebab saya dah fikir macam-macam benda. Saya dah sakit, stres, tension. Sekarang untuk saya bahagia, saya hanya memusatkan perhatian. Saya hanya berfikir apa yang Allah akan soal kepada saya di akhirat kelak. Allah takkan tanya kenapa anak saya cacat. Allah takkan tanya kenapa anak saya begitu. Tetapi Allah akan tanya, kenapa kamu tidak bersyukur dengan pemberian Allah? Padahal Allah lebih tahu merencanakan apa yang terbaik untuk kamu dunia dan akhirat. Maka perhatian saya bagaimana untuk saya bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh meletakkan dalam fikiran kita, dalam hati kita, persoalan akhirat, walaupun nampaknya macam duduk atas dunia, tetapi semua yang kita buat sampai ke akhirat.